Ini adonan dendeng yang udah aku bikin dari waktu itu, kemudian ditaruh di freezer. Ini langsung keluarin dari freezer, nggak perlu di defrost. Langsung kita mau grill di pan ini ya. Hanya dibuka plastiknya aja. Kemudian langsung taruh aja di sini. Tuh ya. Nanti dia akan menyusut sih. Gampang ya baliknya. Thank you.